istri kita semuanya dibawa oleh perjalanan bersama Islam. Kerana hakikatnya perjalanan bersama Islam tidak pernah kalah, tidak pernah tewas dalam sejarah perjuangannya. Justru inilah pembangunan yang dibawa oleh kerjaan bersama Islam. Sama ada soal pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan sebagainya. Soal bantuan kepada anak-anak kita yang masih belajar dan tidak lagi boleh diperhitungkan. Kita merasakan impact-nya. Terutama saya tidak nampak di mana kekalahan calon-calon bersama Cina di Kepulauan ini. Betul tidak? Saya menangkap. Tuan-tuan dan tuan-tuan, ini adalah ujian. Yang paling penting pada saya bukan 2 minggu. Yang paling penting selepas 8 hari bulan, bila kita sudah memegang pelacu pemerintahan, kata Datuk Ramadhan dan juga WBA, kita mempunyai agenda untuk membangunkan daerah Kelantan ini. Dan Datuk Kesan telah memberitahu saya bekerja dengan penuh tenaga. Di daerah kita belum ini sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Wedding Abad, kita sudah bersatu hati, bersatu kerana saudara-saudara saya, kepada ipar-ipar saya, kepada rakan-rakan saya di kuasa terima ini, berilah sokongan yang patuh yang tidak pernah bagi kepada kedua calon kita yang bertanding pada perayaan kali ini. Itulah harapan saya, dan saya melihat kawasan kedua Kemayan ini mencipta satu sejarah untuk memberi kemenangan yang besar kepada calon presiden nasional kawasan ini WBI Abad Timur Tagadan dan juga calon presiden kita dari Abdul Rahman dan Tengah.